كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu mirisnya tak kala kita menyaksikan keadaan pemuda Islam di zaman sekarang, yang dimana mereka disibukkan dengan gadgetnya yang menjadikannya lupa terhadap akhirat yang merupakan kampung halamannya. Bangunlah wahai pemuda Islam, bangunlah wahai pemuda Islam, bangunlah wahai pemuda Islam. Tidaklah engkau lihat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidaklah engkau melihat para ulama, mereka menghabiskan umurnya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan merasakan ketenangan yang tidak mungkin dirasakan oleh orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Insyuru bainal anam hadha huwa dinus salam. Kull hadhihi al-ard ma takfi masaha. لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا Membaca Al-Quran dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran agar selalu menjadi tenang. Seorang Muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran sama saja seperti tubuh tidak sedang berbusana. Sungguh sangat memalukan dan tidak perlu ditiru karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyukainya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Quran, luangkanlah waktu kerjamu untuk membaca Al-Quran, sisihkanlah waktu kesibukanmu untuk membaca Al-Quran, tinggalkanlah gadgetmu, bacalah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan duniamu dan akhiratmu. الكلام